Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu dosa besar adalah melalaikan salat atau mengakhir-akhirkan salat tanpa ada uzur. Dan kita bahkan sudah menambahkan informasi yang berasal dari kitab-kitab mu'tabar, jangankan mengakhirkan salat sampai kehilangan waktu, membuat jamaah gelombang kedua pun dimakruhkan oleh para ulama. Sekali lagi perlu kita tegaskan, membuat jamaah gelombang kedua di saat imam masih ada, jamaah masih ada dan masih berzikir, lalu ada jamaah gelombang kedua yang dibentuk sendiri di belakang, jumhur ulama mengatakan makruh. Jadi pilihannya lebih bagus solat sendiri, kecuali ketika kita datang jamaah sudah tidak ada lagi, masjid sudah kosong, maka itu tidak mengapa. Nah, kenapa makruh? Sekali lagi kita perlu mengingatkan ini, kenapa makruh? Padahal anggapan kita tentunya pilihan jamaah tentu lebih baik daripada solat sendiri. Tapi kenapa yang gelombang kedua dimakruhkan oleh jumhur ulama? Karena dengan melegalkan jamaah bergelombang-gelombang, maka akan menyebabkan orang berfikir tidak perlu solat bersama imam yang tetap. Jadi yang berkelompok-kelompok di luar akan santai saja, tidak akan datang ketika azan berbunyi dengan anggapan nanti kita bisa solat jamaah sendiri, nanti kita bisa buat sendiri. Makanya tidak baik. Nah, kecuali ketika datang, apakah posisi kita musafir, ketika datang ke satu masjid, masjid sudah kosong, itu silakan lakukan. Jadi itu saja dimakruhkan, apalagi sampai meninggalkan solat, apalagi sampai mengakhir-akhirkan solat sendiri, melalaikannya. Baik, itu hanya sekedar resume ulama. Kita akan lanjutkan ke dosa besar berikutnya, yaitu an-nawmu ala sutahin la tahjir lahu. Termasuklah salah satu perbuatan yang dilarang, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ini memasukkannya ke dalam kategori dosa besar, yaitu tidur di atas atau tidur di balkon atau istilahnya di atas rumah. La tahjira lahu, yang tidak ada pembatas, tidak ada pagar. Jadi ini posisinya tidur di satu tempat yang tinggi, baik di atas rumah, di atas bangunan, ya, mungkin balkon bahasa kita, tapi tidak ada pagar, tidak ada pembatas lantai tersebut. Diharamkan oleh Nabi untuk tidur dalam keadaan seperti itu. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sendiri, dan hampir semuanya berderajat sahih. Di antaranya hadis riwayat dari Abu Daud, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man bata
ada duhri baitin laisa lahu hijar. Barang siapa yang tidur, yang tidur di atas satu bangunan yang tidak ada hijar, hajar bebatuan, jadi maksudnya tidak ada pembatas dari batu. Faqad bari'at minhu az-zimmah, maka Allah telah berlepas tangan darinya, Allah tidak bertanggungjawab apa yang terjadi pada dirinya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, nahā Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyanam ar-rajul 'ala sutrin laysa bimahjur 'alayh. Rasulullah melarang seseorang tidur di suatu tempat yang tinggi. Sutuh itu atap, bagian atas, yang tidak dipagari, tidak ada pagarnya. Dalam hadis riwayat Tabran dan Imam Al-Albani mengatakannya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ramana bil-layl falaysa minna, wa man raqada 'ala sutrin la jidar lahu famata fadammuhu hadar." Pertama, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengganggu kami atau melempar kami, itu maksudnya mengganggu kami umat muslimin bil-layl di malam hari, falaysa minna, maka dia tidak termasuk golongan umatku. Jadi mengganggu kaum muslimin di malam hari, dia dilaknat oleh Nabi dengan bahasa bukan umatku. Maksud mengganggu ini apapun bentuknya, pencuri, kita butuh waktu istirahat tapi kita disibukkan untuk menjaga dia, maka dia bukan termasuk umat Muhammad dalam istilah. Lalu Rasulullah menyambung, wa man raqada 'ala sutuhin la jidar, dan barang siapa yang tidur di satu tempat yang tinggi yang tidak ada pembatasnya, famata, kalau dia jatuh dan meninggal, fadammuhu hadar, maka darahnya sia-sia. Artinya dia tidak dianggap husnul khatimah dan dia tidak dianggap syahid. Padahal salah satu daripada tujuh yang mendapat pahala syahid, iaitu orang yang terjatuh dari tempat sesuatu atau yang ditimpa sesuatu. Tapi khusus bagi mereka yang sengaja tidur di tempat yang tidak ada pagarnya, tidak ada pembatasnya, kalau dia mati, fadammuhu hadar, darahnya sia-sia. Artinya tidak ada pahala dari Allah. Bahkan kalau dia sengaja tidak menjaga dirinya, maka dianggap membunuh dirinya. Jadi tidak dapat pahala syahid, malah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah menekan Allah, dari hadis-hadis ini apa yang mau diberitahu oleh Nabi? Memang pembahasannya masalah tidur di tempat yang tinggi yang tidak ada pagar. Tapi yang mau diberitahu oleh Nabi, semua perbuatan yang sejenis dengan perbuatan ini, semuanya haram. Apa yang sejenis? Illahnya, yaitu menganiaya diri sendiri, mencelakakan diri sendiri. Semua perbuatan yang mencelakakan diri sendiri, itu haram. Jadi Allah benci kepada orang yang lalai menjaga diri. Tidur di tempat yang tinggi. Kita ketika tidur, maka kita akan melakukan gerakan tanpa sadar. Ada orang yang tidurnya dalam keadaan memang berguling-guling dengan jarak yang jauh, atau bahasa kita lasak. Nah, sedangkan dia tahu bahwa dia tidur di tempat yang tidak ada pembatas. Kalau dia jatuh, maka Allah melepaskan, Allah berlepas tangan darinya. Maksudnya itu bukan bahagian daripada kasih sayang Allah. Kalau dia jatuh, Allah murka kepadanya. Kenapa Allah murka? Allah telah titipkan nyawa, dan nyawa itu termasuk salah satu maqasid syariah. Menjaga nyawa itu termasuk salah satu maqasid syariah. Tujuan hidup kita ini, itu semuanya beredar pada lima perkara. Salah satunya adalah
keputusan dalam urusan apapun, menjaga nyawa nomor satu. Nomor satu menjaga nyawa. Karena kita ini berharga di sisi Allah, kita bisa melakukan kebaikan untuk mendapatkan kesenangan di akhirat karena ada nyawa. Nyawa ini titipan Allah, wajib dijaga, kecuali Allah yang jemput dengan berbagai cara. Maka menjaga nyawa itu bisa membuat sesuatu yang haram pun dihalalkan. Ketika urusan menjaga nyawa, sesuatu yang Allah haramkan pun bisa diringankan menjadi halal untuk sementara. Maka keluarlah kaedah fikih, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Semua emergensi, semua keadaan darurat itu bisa menyebabkan mahdhurat, bisa menyebabkan halalnya yang haram. Makanya kita dapatkan contoh-contoh, kalau kita tersesat, terdampar, tidak ada makanan, yang nampak cuma makanan haram, yang nampak cuma babi, anjing atau khamar, dibolehkan minum khamar di saat tidak ada minuman lain, dan itu untuk menyambung nyawa. Tapi minumnya hanya sekedar untuk bisa bertahan mencari yang halal kembali. Jadi bukan satu botol habis, tapi kira-kira sekedar mampu berjalan kembali untuk mencari yang halal. Jadi begitu juga kalau makan babi, itu hanya dihalalkan sekedarnya saja. Kenapa bisa dihalalkan? Urusannya nyawa. Maka oleh karena itu Allah paling benci kepada orang yang menghilangkan nyawanya sendiri. Ini termasuk proses akan-akan ingin mencelakakan diri. Tidur di satu tempat yang dia tahu kemungkinan akan jatuh, tapi sengaja dia tidur. Ini termasuk proses seakan-akan ingin membunuh diri. Tapi kalau membunuh diri dengan sengaja, lebih berat lagi hukumannya. Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang yang membunuh dirinya di dunia, di akhirat, Allah akan hukum seperti proses dia bunuh diri. Jadi kalau dia menusuk dirinya, maka di akhirat Allah bakar di neraka dan Allah beri siksa, setiap hari dia akan menusuk dirinya. Jadi seakan-akan ketika dia hampir mati, Allah hidupkan lagi, lalu dia tusuk lagi kembali dirinya, berulang-ulang. Orang yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi untuk bunuh diri, di akhirat Allah sediakan tempat yang tinggi, lalu Allah suruh lompat, Allah paksakan dia lompat, lalu ketika dia hampir mati, Allah naikkan kembali, Allah terjunkan lagi. Terus-terusan membuat rasa ketakutan yang luar biasa. Jadi intinya perkara ini adalah perkara yang mencelakakan diri sendiri. Maka jemaah melakukan Allah, kita bisa mengkiaskan ke semua pekerjaan yang mencelakakan diri sendiri, hukumnya haram. Seseorang yang sudah tahu ada penyakit diabetes, tapi jadi doktor keterangan ahlu zikri, ya, karena segala sesuatu disuruh tanya ke yang bidangnya, fasalu ahla zikri. Doktor telah mengatakan, bapa tidak bisa mengkonsumsi sesuatu yang manis-manis. Tapi kita tidak peduli dengan anggapan, alah, yang hana pantang pi mati, yang pantang mati, yang hana pantang mati. Lalu pikiran itu masuk ke dalam diri kita, kita tidak peduli. Padahal kita sudah masuk ke dalam stadium yang tinggi. Kita sengaja makan minum yang manis-manis, tidak peduli dengan penyakit. Itu makan minum itu masuk kategori yang dibenci Allah. Sengaja mencelakakan diri setelah ahlinya berkata. Kita punya penyakit yang mungkin tidak boleh terkena kuah kari kambing. Sebenarnya bukan kambingnya yang bersalah, cuma dihitamkan saja seakan-akan kambing hitam. Yang bersalah itu bumbunya. Kalau kambing yang bersalah, sungguh orang Arab tidak akan mengkonsumsi kambing dari semenjak zaman Nabi SAW. Gaya masak kita yang bermasalah. Kalau ada orang yang sudah berpenyakitan dan ternyata difonis tidak boleh terkena itu, makan juga. Jadi dengan anggapan meremehkan, maka makan di saat itu berubah menjadi makan yang berdosa. Karena seakan-akan kita pasrah, padahal sebenarnya kita dalam proses untuk membunuh diri. Jadi begitu makan langsung ilhab laju, koma langsung, itu bukan husnul khatimah yang seperti itu.
Jadi apapun yang kita lakukan, kalau sudah tahu ini tidak boleh makan, itu tidak boleh makan, kita sikat juga, ini proses membunuh diri. Ini haram di sisi Allah. Orang yang bergadang terus-terusan, jadi bergadang terus-terusan sampai matanya lembab, pikirannya tidak jalan, lalu dia sampai jatuh setruk, maka proses dia tiap malam duduk sampai jam menjelang subuh, itu adalah duduk-duduk yang haram. Karena dia tahu bahwa akan memudaratkan dirinya, tapi sengaja melakukannya. Orang yang terus-terusan bermain game, lampu kamar telah dimatikan, tapi menghidupkan HP yang dia tahu matanya akan rusak dengan cahaya itu, otaknya akan rusak kecanduan sakau game, maka itu pun menjadi perbuatan yang haram di saat dia sengaja mencelakakan dirinya. Jadi hanya peduli ini. Kadang-kadang orang berada di rambu-rambu lalu lintas. Sengaja rambu dibuat untuk menjaga kita agar tidak terjadi kecelakaan. Tapi ada orang yang menerobos. Menerobos. Kalau menerobos di waktu subuh mungkin tidak mengapa, karena hana urang. Tapi menerobos di waktu yang kita yakin ini 50-50, bisa jadi ditabrak, bisa tidak, maka hukum menerobos yang kita tahu akan ditabrak, di saat itu berubah jadi haram. Kenapa? Mencelakakan diri sendiri. Maka kan ditulis lampu-lampu merah, jangan diterobos. Tapi sayangnya tidak ditulis, maunya ditulis berdasarkan surat Al-Baqarah 190, Jangan celakakan dirimu sendiri. Maunya ditulis itu. Maka sampai ke situ arahnya, disuruh jaga diri sendiri. Tidak boleh menyepelekan nyawa. Ya, tidak dibolehkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih mutawatir Bukhari Muslim, ya, Rasulullah mengatakan la darara wa la dirara. Hidup itu tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri haram. Haram dalam semua urusan. Apalagi membahayakan orang lain. Tapi kalau nerobos lampu merah, itu dua perkara langsung kena. Pertama, membahayakan diri sendiri. Yang kedua, membahayakan orang lain. Gara-gara kita menerobos itu. Nah, jadi ini pesan bukan dari polisi, ini pesan dari agama. Jadi ini tidak ada sponsor apapun. Ini pesan dari agama, jangan celakakan diri sendiri. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, perbuatan yang paling dianggap keren hari ini adalah merokok. Jadi masih terus orang berdalih merokok itu tidak mengapa. Merokok itu paling kurang hanya makruh. Dan para pecandu rokok hari ini terus melawan dalil-dalil yang Allah kemukakan. Yang anehnya orang-orang yang merasa diri berilmu tapi membiasakan rokok. Padahal jelas. Jelas bahwa pembuat rokok pun mengakui bahayanya rokok. Semua yang membuat rokok pun menuliskan di kotak rokoknya tentang bahaya rokok. Dan belum ada satu keterangan doktor pun yang menyatakan tentang manfaatnya rokok. Tidak ada. Tidak ada satu doktor pun. Bahkan ketika kita diperiksa, ketika mendapatkan kenyataan paru-paru rusak atau apa saja, maka doktor segera mencela perbuatan tersebut. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian besar ulama hari ini itu mengharamkan rokok kerana jatuh ke dalam mencelakakan diri sendiri. Walaupun kecelakaan itu jangka panjang, mungkin tidak pada waktu muda kita mendapatkannya. Tapi ketika tua kita sudah mulai lemah dan paru-paru rusak, itu semua adalah proses menganiaya diri sendiri. Sayangnya orang hari ini menolak untuk mendapatkan kebenaran ini, sehingga masih terus melanjutkan perbuatan ini. Paling kurang dia terkena hukum makruh di sisi beberapa ulama. Paling kurang terkena hukum makruh. Tapi perlu diingat, makruh yang diulang-ulang itu menyebabkan haram. Bagaimana seseorang mengetahui bahwa ini perbuatan makruh? Makruh itu dibenci. Memang tidak sampai jatuh ke dosa, tapi perbuatannya dibenci. Tapi makruh yang diulang-ulang,
akan jatuh kepada dosa. Dan anehnya, tidakkah orang punya nurani, tidakkah orang punya akal sehat? Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, seandainya rokok itu baik, kenapa tidak ada orang tua yang menasihati anaknya untuk merokok? Pernahkah kita dengarkan ada orang tua yang mengatakan, nak, kamu merokoklah. Bapak rasakan manfaat luar biasa dengan rokok. Biar bapak belikan. Merokok saja. Ya, nanti jangan sampai bapak mendapatkan kamu dalam satu hari enggak merokok. Itu jangan sampai. Nah, pokoknya kamu merokok. Bapak buat jadwal kamu untuk merokok. Tidak ada satu pun yang menasihati itu. Bahkan yang banyak nasihat, nak, jangan merokok. Cukup bapak saja. Bapak memang enggak bisa berubah lagi. Memang sudah kayak gini. Ya, bapak ini memang susah tobat. Tapi kamu jangan. Bapak tidak ingin kamu seperti bapak. Itu nasihat yang paling banyak. Menunjukkan apa? Hati nurani melawan kebenaran. Kalau rokok itu baik, tentu dinasihati untuk merokok. Makanya semua orang hari ini, anak-anaknya dinasihati, nak makan. Nak makan ini, nak makan itu, nak minum ini. Tapi kenapa tidak ada nasihat untuk merokok? Karena nurani mengatakan memang itu bukan perbuatan baik. Dan kalau seandainya merokok itu baik, lihatlah, adakah satu orang yang merokok memulai merokok dengan membaca bismillah? Adakah seseorang ada getar rukuk waktu pertama bab-babah bismillahirrahmanirrahim? Silakan lihat. Silakan lihat siapapun dia. Bahkan yang dijuluki yang ulama pun kalau merokok pernahkah terucap di bibirnya bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena hati nuraninya tidak bisa menolak kebenaran. Walaupun pikirannya, lisannya menolak, tapi hati nuraninya tidak bisa menolak. Itu bukan barang baik. Maka tidak perlu baca bismillah. Bukan barang baik. Tapi hari ini dipaksakan. Mungkin karena ego, mungkin karena gengsi, ingin melawan fatwa-fatwa yang haram, atau sudah menjadi kebiasaan, maka hal ini termasuklah perbuatan yang haram berdasarkan hadis Nabi tadi dan berdasarkan ayat Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau mencelakakan dirimu sendiri. Maka kalau tidur saja di tempat yang tidak ada pagar haram, apalagi yang lebih daripada itu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam melakukan tindakan apapun di dunia ini, berfikirlah apakah itu berbahaya bagi kita atau tidak. Kalau berbahaya bagi kita, maka sebaiknya tinggalkan. Kalau kawin lagi itu berbahaya bagi kita, maka sebaiknya tidak usah kawin lagi. Ya, pelihara saja siapa yang sudah ada, pelihara baik-baik. Ya, kira-kira begitu. Ya, penutupnya yang kurang enak bapak ya. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.